Yang sudah kami persiapkan di sebelah kanan dan kiri pintu utama Politeknik Negeri Cilacap. Jadi pada saat pelaksanaan apel, agar apel berjalan dengan hikmat, PBD Se-Jawa Tengah dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap tiba di tempat apel. Mengevaluasi persentase masyarakat yang mampu mencapai zona aman atau zona hijau sesuai permodelan dari BMKG. C. Mengetahui kebutuhan upaya pengurangan risiko bencana
Sedangkan fokus kegiatan simulasi evakuasi mandiri dilaksanakan di seluruh kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan yang masuk dalam zona merah ancaman gempa dan tsunami. Ketinggian tsunami 18-20 meter. Zona oranye, ketinggian tsunami 6-10 meter. Zona kuning, ketinggian tsunami 1-3 meter. Dan zona hijau, kurang dari 0,5 meter. Saya hormati, demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan GM PT SBI Cilacap berkenan untuk maju ke depan. Video.